Hello guys, di video kali ini Mimin akan menginformasikan hasil pertandingan di babak semifinal AVC Challenge Kaputra 2023 hari ini ya teman-teman, Jumat 14 Juli. Namun sebelum lanjut, silakan untuk like dan subscribe dulu ke channel Mimin ya, agar kalian mendapatkan info terbaru dari ajang bola pol ini. Berikut ini hasil pertandingan di babak semifinal AVC Challenge Kaputra 2023, Jumat 14 Juli 2023. Thailand berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 3-1. Di set pertama, Thailand kalah dengan skor 20-25, lalu membalikkan keadaan di set kedua, set ketiga, dan set keempat, masing-masing dengan skor 25-13, 25-22, serta 25-15. Dengan hasil ini, timnas Thailand berhak melaju ke babak final AVC Challenge Cup 2023. Berikut ini jadwal selanjutnya di babak semifinal AVC Challenge Cup Putra hari ini. Korea Selatan akan berhadapan dengan Bahrain pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, tentunya live di Moji TV dan aplikasi video.com. Pemenang di antara kedua tim ini akan berhadapan dengan Thailand di babak final. Berikut ini merupakan bagan atau skema drawing menuju babak final AVC Challenge Cup Putra 2023. Thailand yang berhasil mengalahkan Vietnam di babak semifinal berhak melaju ke babak final. Sementara itu, pertandingan semifinal lain antara Korea Selatan versus Bahrain akan menentukan lawan Thailand di babak final tersebut. Nah, kira-kira menurut kalian siapakah yang pantas untuk menjadi lawan Thailand di babak final AVC Challenge Kaputra tahun ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya guys.